buat seluruh pengurus Al-Badar, donatur dan semuanya saya terima kasih banyak. Semoga Allah aja yang balas lah. Selama ini anak saya 3 tahun pengen sunat nggak mampu. Ya ini baru bisa terlaksana. Terima kasih banyak, semoga Allah aja yang balas lah ya. Ya pokoknya terima kasih banyak saya sekeluarga lah. Ya terima kasih untuk Al-Badar untuk atas program sunat masalnya. Nah, semoga kedepannya Al-Badar bisa lebih maju dan bisa mengadakan event-event yang lebih baik lagi untuk masyarakat luas. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Al-Badar yang telah menyunat anak saya. Semoga menjadi amal ibadah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program Al-Badar terima kasih banyak, sangat bermanfaat sekali, apalagi ini pas banget liburan sekolah. Sekali lagi semoga kedepannya terus berlanjut program-program seperti ini. Terima kasih Al-Badar, semoga sukses selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Badar. Lihat ke bapak itu, bapak lihat mana? Terima kasih Al-Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 17 Desember 2023, Al-Badar telah menyelenggarakan sunat masal untuk duafa dan yatim. Saya berterima kasih terhadap semua yang berkontribusi terhadap kegiatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala kegiatan kita dan kemudian kegiatan ini akan berkontinus untuk tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Firdaus Kurniawan dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Tangerang. Saat ini hadir di Yayasan Al-Badar Peduli Nusantara. Saya atas nama pemerintah Dinas Sosial Kota Tangerang memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Yayasan Al-Badar Foundation yang saat ini menyelenggarakan khitanan masal untuk 36 orang anak yatim duafa di Kota Tangerang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan oleh Al-Badar Foundation dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Al-Badar, Al-Badar, yeah!